free. Thought about it. Kitab kau thought about it. ذات النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ ابن عطاء اسكندري شاول الله لهم الفاتحة. Pasal 20 tu yang dalam bracket tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih mastauda'a في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. Barang yang ditaruh dalam batin, barang yang ditaruh dalam batinnya, segala rahsia daripada makrifatullah dan yakin dan lain daripada demikian itu, nescaya nyata ia pada pandangan segala yang zahir dengan aman. Ini kata-kata yang terbit daripada ucapan Syekh Ibn Atta Al-Askandari. Jadi kitab kita ni nama kita Hikam. Hikam ni maknanya hikmah, hikmatun, hikmah. Jadi kalau mufrad dia hikmah, jamak dia hikam. Hikmatun, hikamun. Artinya kitab hikam ni himpunan kata-kata hikmah Syekh bin Atta Al-Askandari. Jadi apa yang Syekh bin Atta sebut ni, dia bukan hadis dan bukan ayat Quran. Tetapi tak bertembung, tak bertentang dengan hadis dan Quran.
Jadi yang ilmu tasawuf ni tuan, selain baca Quran dan hadis, dia punya apa, tempat ambilan dia, tempat ambilan, tempat cedok ilmu ni, selain baca Quran dan hadis, itu kata-kata ulama sufi. Yang perkataan mereka itu sampai kepada satu martabat yang tak boleh tolak kebenarannya. Nak tolak tak boleh. Lepas itu ada orang cuba cari kata-kata Syekh Ibn Atok ni, berjumlah lebih kurang 264 dalam kitab ni. 264 kata-kata dia. Dan setakat ni satu pun orang tak berani nak tolak. Bahkan disyarah pula oleh para-para ulama. Kalau kita majlis pondok sana tu, dia ada satu syarah yang terkenal, dipanggil Syarah Ibn Ubad. Banyak ulama syarah kitab hikam ni. Bahkan ulama mutaakhirin, ulama gerakan Islam pun dah ada yang mensyarahkan kitab ini. Contohnya macam Said Hawa, dia syarah Syarah Hikam Said Hawa. Tuan ulama daripada Syria. Dan yang terbaru, Said Ramadhan Al-Buti, yang mengarang kitab Fiqhus Sirah. Baru ni tahun lepas dia kena bom. Dia mengajar di masjid, orang berpuluh-puluh ribu. Tiba datang satu orang tu, mai dekat dengan dia, dia letupkan diri dia, mati. Said Ramadhan Al-Buti, dia karang tu tuan 4 jilid Syarah Hikam ni, 4 jilid Said Ramadhan Al-Buti. Jadi bagi ilmu tasawuf, selain daripada Quran dan hadis, ucapan-ucapan, kata-kata ulama-ulama yang sampai ke satu martabat yang tak boleh ditolak kebenaran dia, ini kata-kata mereka pun diambil sebagai hujah-hujah, sandaran pada ilmu tasawuf. Kita tahu tuan, kalau macam kepada Nabi, Allah datangkan wahyu. Bila Nabi dah wafat, tidak ada lagi wahyu turun. Tetapi ada satu tuan-tuan yang disebut sebagai ilham. Ilham ni dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati para-para ulama sufi daripada malaikat yang bernama Mulhim. Maka terbitlah ucapan-ucapan, kata-kata, mutiara-mutiara ilmu yang sebagai panduan kepada kita hari ini. Antara dia kata, kita ambil kata-kata dia malam ni, dia kata mastauda'a. Mastauda'a ni mana barang-barang yang tersimpan. Segala rahsia-rahsia yang tersimpan dalam hati. Dia kata fi ghaibi sarair, dalam perkara-perkara yang rahsia-rahsia, yang haib-haib, Allah tuangkan dalam hati para-para arifin, dan dinamakan sebagai nurul ma'rifah ataupun nurul waridat. Yang Allah tuang dalam hati ahli sufi, ulama-ulama sufi, zahara fi syahadati zawahir, zahir alamat-alamat, kesan-kesan itu kepada anggota-anggota zahir. Walaupun nur itu masuk dalam hati, tapi kesan dia tuan-tuan pada anggota-anggota zahir. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, pada muka-muka mereka itu ada tanda-tanda sujud. Tengok muka depa tu bercahaya, bersinar. Tengok muka-muka tok guru, muka ulama-ulama pondok tu. Kita tengok cahaya keimanan tu terbit di kemuka depa. Sedangkan nur tu Allah tuang dalam hati, tapi dia terbit pi ke anggota zahir. Di mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih, apakah tidak mereka yang kami lapangkan dada mereka dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Allah tuang nur dalam hati dia, bercahaya hati dia. Kalau cahaya itu penuh melepah roh dalam hati, dia pergi sampai ke kaki, ke tangan, ke telinga, ke muka, seluruh anggota zahir melempah cahaya itu.
Kaki bercahaya dengan berjalan ke medan jihad. Bercahaya dengan berjalan ke masjid. Menyebarkan dakwah, menuntut ilmu. Ha, dia pergi ke situ. Kaki tu. Dia pergi ke mulut. Mulut berzikir, baca Quran. Dia pergi ke tangan. Tangan kira nak bersedekah, buat kebajikan. Sampailah tuan-tuan sekalian bersinar, bercahaya nampak pada anggota saya dengan ibadat-ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita tengok tuan-tuan satu orang yang hebat ibadat, kita yakinlah bahawasanya dalam hatinya itu penuh dengan nur yang dituangkan oleh Allah ke dalam hatinya. Nabi kata, inna nura iza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Sebenarnya nur bila masuk dalam hati, maka hati itu kata Rasulullah, makna kata infasaha wan syaraha, lapang dan terbuka. Lapang dada. Macam kita bawa kereta lampu terang lah. Pemanduan kita selesa. Berjalan di tengah malam bawa toshilip yang besar. Oh, terang. Nampak jalan terang. Bila nur masuklah mati, nampak jalan terang. Aku ni nampak aku dekat dah nak mati ni. Ibadat kena cukup. Kita tengok Allah. Masjid ni rumah kedua dia. Dia balik di kerana nak main. Semayang jemaah tak tinggal. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, ulang alik lah pergi masjid Nabi, Masjidil Haram tu. Pasal apa? Ni nak berapa hari lagi nak balik dah ni. Umrah yang kita ambil package dia, duduk di Mekah Madinah cuma 10 hari. 4 hari di Madinah. 4 hari lah ke banyak hari. Oh, hari kedua, hari ketiga dia pulun dah pisah depan. Pasal apa? Masa aku di Madinah ni tinggal sehari dua hari lagi. Pi Mekah pun lagu tu. 6 hari ya. Pulun tu lah. Siang malam pagi petang. Pasal masa ada suntuk. Kalau Allah bagi terang mata hati tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tuan-tuan dah tak lama nak duduk di muka bumi ni. Kita makin dah pendek dah umur kita di dunia ni. Kita makin dekat nak pergi kubur. Hai, di dalam kubur mana ada masjid tuan-tuan. Dalam kubur mana sembahyang berjamaah. Dalam kubur mana ada baca Quran. Mana ada zikir. Mana ada sedekah. Sana terima aja balasan. Maka dia nampak tempoh aku di dunia ni makin pendek, makin pendek. Dia pulun tu. Bila dia pulun, kita nampak. Kita nampak zahirnya ligat dengan buat ibadat. Kita boleh teka dalam hatinya penuh nur. Cahaya yang nampak dekat kubur. Oh. Dekat nak mati. Oh. Kalau tengok baca tau, ya dan lagi piming game. Tengok Gusti. Jadi kalut dia. Umur ada 70. Habislah dia ni, habislah. Kita bimbang. Lepas itu tuan-tuan. Kalau kita dapat buat ibadat, dapat main masjid, dapat main ngaji, fahamlah. Cahaya hati kita terang. Yang dituang oleh Allah ke dalam hati kita. Syukur banyak-banyak. La in syakartum, la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah lagi. Allah. Kuih lama kuih terang. Sampai nampak tu alam kubur. Nampak tu syurga neraka tu. Nampak yakin kuat di hati kita. Itu namanya ainul yakin, hakul yakin. Mudah-mudahan lah. No? Mudah-mudahan. Itu dia. Barang yang ditaruh, dia kata, dalam batinnya. Batin. Bagi hati. Hati ni kalau dalam istilah kita ni panggil jantung. Yang duk pam darah tu jantung. Kalau dia berhenti, mati habis. Anggota lain semua jam. Begitulah hati batin. Jantung batin, hati batin. Dia yang paling penting sekali. Jantung kita kalau elok tuan-tuan. Elok perjalanan jantung, pam darah elok. Lain semua cantik. Penglihatan, pendengaran, semua cantik. Darah berjalan cantik. Kesihatan kita cukup cantik. Pasal jantung cantik. Tapi kalau jantung bermasalah, habis yang lain pun semua bermasalah. Begitulah hati batin tuan-tuan. Yang dipanggil sebagai, tuan-tuan sekalian, makna kita kata, dia panggil sana tuan-tuan sekalian sebagai latifah rabbaniyah. Satu jisim yang halih, yang seni. Bangsa ketuhanan. Elok dia, elok semua anggota.
Rosak dia, rosak semua anggota. Kalau hati-hati batin ni elok, anggota lahir ni semua elok. Hati tu beriman, bertakwa, takut kat Tuhan, kaki jalan tempat elok, mata tengok tempat elok, telinga dengar benda elok, tangan pegang benda elok, duit elok ke semua. Tapi kalau hati tu dah kufur, hati tu dah fasik, hati tu dah rosak, habis anggota lain semua rosak. Baik, itulah tuan-tuan sekalian, para-para ulama sufi, mereka itu memberi tumpuan yang cukup kuat kepada mengelokkan hati. Bagi cantik hati itu, bagi cantik. Ha, biar hati itu beriman pada Allah, takut pada Allah, bertakwa sungguh pada Allah, yang lain semua akan gerak ke arah yang baik. Itulah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah teruk tuan, pendidikan kita tak nabi. Berapa ramai PhD lah ni, doktor-doktor. Berapa orang dapat profesor falsafah ni, falsafah ni. Universiti bercambah-cambah. Tapi macam-macam kita dengar, tak larang nak dengar lah. Hari-hari SPRM kira duk tangkap ni. Yang dia duk tangkap tu orang bodoh ke orang cerdik? Usaha sana, usaha sini, pegawai ni, pegawai ni. Semua kaki cerdik. Habis apa masalah? Batin. Ada tak tuan-tuan masuk-masuk kebangsaan, cikgu ajak pasal batin, pasal hati? Tak ada. Sains, matematik, English. Tasawuf? Tak ada. Bila kita abai perkara ni tuan, rosak masyarakat, rosak. Ni yang berlaku depan mata kita. Kita cari punca tak jumpa. Nabi elokkan hati dulu. Wa ana adu'ukum ila kalimatain khafifatani 'ala lisan wa saqilatani fil mizan syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi bawa kalimah syahadah. Ajak orang kenal Tuhan, kenal hari akhirat. Ayat-ayat tuan-tuan yang turun di Makkah semua cerita bab keimanan. 13 tahun Nabi godam bab ni. Bila manusia kenal Tuhan, kenal syurga, kenal neraka, kenal dosa, kenal pahala, lepas tu manusia jadi elok insyaAllah. Ni tak kenal. Pandai-pandai semua keluar universiti macam-macam. Berapa tahun, berapa ribu keluar universiti yang dia tak tahu. Jadi macam-macam. Macam-macam jadi. Sebab hati dia dah rosak. Bila hati rosak dia macam, peniaga dia kerana untuk. Ada yang kata menu sampai RM16. Ih, aku heran semua. RM16 kata menu. Hang larat beli-beli. Tak beli, tak larat beli. Mampu bilah. Masing-masing bawa diri ya. Tak ada belas kasihan ke orang. Tuan-tuan bayang, saya jual ayam kampung RM14 sekilo. Temenu kecil RM16. Nak bela ayam cek. Bitangkap sekali pukat. Ada 100-200 pikul. Kat temenu RM16. Habislah teruk ni. Orang dah tak ada perasaan. Nak meniaga, nak jadikan ibadat dah tak ada. Bertani sebagai ibadat dah tak ada. Semua kira nak cari untung. Yang atas pun serupa, bawah pun serupa lah. Habis atas, bawah habis. Kita tengah-tengah ni lingkup. Aduh. Batin tuan-tuan. Batin, hati. Saya tuan-tuan, bila dah dewasa besar ni baru teringat. Nasib baik aku mati lewat. Mati masa tu mampu aku. Saya kena katak. Saya kena nyamuk. Nyamuk bertelur atas ayam. Dia jadi jentik-jentik. Jentik-jentik bertukar jadi kepompong lah, lava lah, apa lah. Tapi cikgu tak menajak proses ini ditarbiah oleh Allah. Mada cikgu matematik, tiba sains cerita ini semua proses ni adalah dijadikan oleh Allah. Mana ada? Kepala saya fikir ini proses semula jadi. Law of nature. Dan sabit tak mampu yang macam tu. Mampu jadi komini lah. Allah tu. Semua ni Allah. Depa tak sebut Allah. Aduh. Nasib baiklah ya Allah, umur panjang sikit. Ha, barang yang ditaruh dalam batin. Jadi Allah Taala nak tuang dalam batin hati kita ni tuan-tuan, benda yang elok-elok. Dia panggil nurul waridat. Nur yang warid, yang mai daripada Allah, yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati. Apa tugas kita? Tugas kita bagi cucilah hati tu elok-elok. Bersihkan hati tu. Jangan bagi ada kotak-kotak, terutamanya syirik. Innamal musyrikuna najasun.
kata Allah. Sebenarnya syirik itu najis. Syirik khafi seperti ujub. Ujub syirik. Macam mana ujub? Ujub kita duk nampak, duk yakin dengan mata hati, kita boleh sembahyang. Kita boleh puasa, kita boleh buat ibadat. Kita. Syiriklah. Sebenarnya yang kita boleh buat semua ni anugerah Allah, pemberian Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bukan sekadar menjadikan kita, termasuk perbuatan kita pun Allah bagi jadi. Dia panggil tauhidul af'al. Mentauhidkan perbuatan. Ini semua perbuatan Allah. Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk. Semua daripada Allah. Qul kullun min indillah. Kata oleh Muhammad, semua daripada Allah. Kita tak ada haula, tak ada kuasa. Antumul fuqara, kamu tu fakir, kamu apa pun tak ada. Jadi kita nampak dengan mata hati, ibadat yang kita buat ni anugerah Allah, pemberian Allah. Baru dinamakan zikru minnah namanya. Zikru minnah ni kita zikir sebut ini semua pertolongan Allah, bantuan Allah, anugerah Allah. Baru terlepas dari syirik kopi. Aku habislah. Dan sebenarnya tak ada haula, tak ada kuwata. La haula wala kuwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Tuhan berkuasa, kita berkuasa, dua kuasa. Dua kuasa syirik. Dia tidak ada tauhid di sudut af'al. Berlakulah kam mutasil atau kam munfasil pada af'al. Tak betul. Kam munfasil pada af'al tak. Perbuatan semata-mata perbuatan Allah. Baru lepas syirik. Kalau ada tak ada benda ni, kita syirik. Namanya syirik khafi. Bila ada syirik, Allah kata, innamal musyrikuna najasun. Syirik tu najis. Bila najis, macam mana Allah nak tuangkan nur dalam hati? Macam cawan ni kalau kotor, kita nak tuang air macam mana? Nak tuang kopi macam mana? Nak tuang milo macam mana? Kalau cawan tu kotor, ada tai. Kita tuang, tak memberi manfaat. Sebab tu Allah lebih mengetahui, maka Allah tuang nur ke dalam hati orang yang suci daripada syirik khafi. Antaranya ujub, termasuk riak. Riak buat ibadat bukan kerana Allah. Kata saja usalli lillahi ta'ala. Bohong. Dia buat ibadat kerana orang, nak orang puji, kerana keduniaan. Ustaz Ibrahim Libya tuan-tuan ingat dia kata apa? Saya ingat sebab pasang balik rakaman ceramah dia. Dia kata kita ni kalau nak pergi mengajar, naik motor nak pergi mengajar ni, sampai serat jalan terlintas di hati kita, berapa duit lah orang nak bagi kat aku. Ha, dia teringat orang nak bagi dekat, nak bagi envelope kan, dia tu apa duit. Dia suruh kona patah balik. Kona patah balik rumah, pi mandi-mandi mana apa semua, sembahyang sunat taubat apa semua, bersih hati elok-elok, nampak clear cantik, baru start pi motor pi mengajak lain. Jangan terus pi mengajak dalam keadaan duk tanya berapa duit orang nak bagi kat aku. Mengajak kerana duit. Orang bagi pulanglah, kita nak terima, boleh tak mau terima tak apa. Tapi jangan kita bercita-cita buat ibadat kerana duit, kerana dunia. Dunia akhirat tuan-tuan, dia ibarat masyrik dengan maghrib. Matahari naik, matahari jatuh. Kita mengadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita buat ibadat kerana dunia, kita membelakangkan akhirat. Akhirat tak dapat apa, rugi kosong. Bila buat ibadat kerana orang, nak orang puji. Apa orang puji? Saya kata kat murid-murid saya tuan-tuan, budak-budak pondok, hampa mangkit tengah malam, ambil wuduk semayang tahajud dua rakaat. Allah bangga dengan hampa, hampa tahu tak? Allah panggil malaikat semua main ni. Malaikat aku, hampa tengok hampa aku. Dia tinggal tempat tidur, pembaringan dia. Dia semayang kerana aku. Aku yang akan balas kat dia, hampa dia. Allah puji kita depan malaikat. Cukup tak? Kita cukup dah puas hati. Buat apa nak harap pujian orang? Lepas tu orang yang berjuang Islam ni, la yaqafuna laumata laim. Dia tak pernah takut dengan celaan orang mencela. Kata apa? Dulu apa? Aku buat kerja aku. Aku kan buat kerja kerana hang. Aku berjuang bukan pasal hang. Aku berjuang kerana Allah. Kita sikit tak terkesan dengan kata-kata nista mereka tu. Lah tak pergi. Kata apa? Bila ada jiwa-jiwa yang jujur ni, dan Allah tuangkan nur dalam hati, masuk cantik.
Bila ada cawan yang bersih, masuk minuman, minuman tu memberi manfaat. Tapi kalau cawan tu ada kotor, tak kucing, tak tikus semua, masuk makanan tak jadi apa satu. Allah nak tuang dah. Bila-bila masa apa Allah nak tuang dalam hati kita ni. Jadi persiapan kita bersihkan hati. Bersihkan hati daripada syirik khafi, daripada segala maksiat ni. Dalam proses ilmu tasawuf, perjalanan tasawuf, dia panggil tahalli. Dia panggil takalli ataupun takhliyah. Takalli ada ko titik atas. Bersih hati dengan taubat dan sebagainya. Bila kata betul-betul tuan bersihkan hati kita ni, Allah akan kata tok guru saya, Allah campak dalam hati kita ni perasaan kasih kepada ibadat. Lagi hati kotor, dia tak ada cenderung ke arah ibadat. Bila hati ni dah bersih dengan bertaubat, maka tuan-tuan baru ada kecenderungan untuk melakukan ibadat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Allah sayang orang yang bertaubat. Yang menyucikan hati ini Allah cukup sayang. Tok guru saya kata, tanda Tuhan sayang kat kita, dicampak di hati kita, sayang kepada ibadat, kasih kepada ibadat. Baru main perasaan kasih, teringin nak baca Al-Quran. Macam orang demam lah tuan-tuan, orang sakit. Masa sakit mana lalu makan. Baik-baik sakit di kemaruk tu lah. Bagi bihun sup habis mangkuk, bagi laksa dua pinggan licin. Ham bagi apa semua habis. Pasal apa? Dia kemaruk. Sebab lama dia tak makan, sebab dia sakit. Masa sakit tak lalu makan, bila sehat dia kemaruk. Orang yang penuh dengan dosa tuan-tuan, yang tak bertaubat, dia memang tuan-tuan jiwa je sakit. Jiwa sakit tak lalu nak makan. Bila dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, dia cuci hati dia sungguh-sungguh daripada segala syirik khafi ni, Allah Ta'ala sayang kepada tuan-tuan. Allah campak dia sayang kepada ibadat. Dia kemaruk nak buat ibadat. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan jangan heran. Budak muda, rambut panjang, tak tahu lilit serban. Tu dia, mai masjid, sunat sana, sunat sini. Ha, kemaruk lah tu. Dia dah mula kemaruk. Ha, dia bertaubat, Allah bagi dia kemaruk. Allah, dia kasih, dia suka nak buat ibadat. Kalau dia istiqamah, dia jumpa tok guru, jumpa ulama, minta bimbing dia. Supaya semayang dia betul, baca Quran dia betul, zikir dia betul, semua betul. Maka Nabi kata, man amila bima alima awrasahullah ilma ma'ama lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, dia belajar, dia mengaji, buat ibadat, bagi banyak-banyak, Allah campak dekat dia ilmu yang dia tidak tahu. Siapa beramal dengan ilmu syariat, Allah campak dia ilmu hakikat, iaitu perasaan batin tuan-tuan, kasihkan Allah, rindukan Allah, takutkan Allah, gerun kepada Allah. Manis ibadat, lazat bermunajat, Tuhan bagi macam-macam kat dia. Inilah dinamakan nurul waridat. Nur yang warid daripada Allah, yang datang daripada Allah, ya Allah tuang ke dalam hati hambanya yang disayang. Itu dinamakan makrifah yang sempurna. Iman yang yakin. Itu dia. Mudah-mudahan Allah anugerah kita macam tu. Hai, makan sedap ni tuan-tuan. Kita makan kedai tu sedap, mana cukup sepinggan nasi tambah lah jawab dia. Dia tak cukup sepinggan, pasal dah rasa sedap. Bila ibadat ni dah rasa sedap, air dia pulun tu lah. Tak cukup sikit. Oh, saya biasa tuan-tuan, dulu saya duk pi ulang dekat apa nama tu, apa nama dia, saya panggil dia Pak Chin. Pak Chin, nama betul ni saya tak tahu. Pak Chin ni tuan-tuan, pak kepada Mat Jaya. Mat Jaya ni pernah jadi mufti Perlis. Anak Mat Jaya tu nama apa, Fatul Bari tu. Tu anak Mat Jaya. Saya duduk pergi ulang dekat Pak Chin. Pak Chin ni dia pegang cara lama. Dia pegang sifat 20 mazhab Syafi'i. Dia pegang ni semua, dia pegang kuat lah. Dia duduk bertempok dengan Bapak Perlis. Rumah dia tuan-tuan di Jelempuk. Tapi nak pergi rumah dia tu kena lintas rel kereta api. Tepi rel kereta api tu ada satu rumah tuan-tuan. Satu rumah. Bila saya lintas pukul 9 pagi, saya selalu pergi bagi jemaat. Saya lintas 9 pagi tu, saya dengar ada perempuan mengaji, baca Al-Quran.
Saya bersembang dengan Pak Cik ni sampai pukul 12 tengah ni. Nak jemaat lah kata-kata jalan. Dan balik, perempuan tu duduk baca Al-Quran lagi. Tuan-tuan bayangkan, kita pergi pukul 9, kita balik pukul 12. 9, 10, 11, 12. 3 jam. Dia steady ya baca Al-Quran. Baca apa agak-agak? Sedap lah tu. Kita try dia kok. Balik pegang Quran baca dia kok. Kendali babaris dia menguap tu lah. Menguap. Lepas tu dengar bunyi pula. Dung, degang, degung, degang. Tanya anak kita, Mat apa tu Mat? Gusti pak. Gusti. Setan mai. Setan kata, Quran bila apa boleh baca. Gusti, malam ni tinggal minggu depan baru ada. Dia tinggal Quran, dia tutup Quran, dia pergi Gusti. Tapi orang yang Allah campak kemanisan ibadat Allah Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan sebelum Allah ambil kita tuan-tuan, balik jumpa Tuhan, Allah anugerah kepada kita halawatul ibadah, halawatul munajat, halawatul jihad, kemanisan-kemanisan yang pernah Allah kurniakan kepada orang terdahulu. Kalau tidak macam mana Nabi semayang bengkak kaki ni? Macam mana sampai bengkak kaki? Makna Nabi berdiri lama. Kenapa Nabi diri lama? Nabi baca ayat Quran panjang-panjang. Nabi seronok membaca Quran. Allah campakkan Nabi kelazatan, kemanisan membaca Quran. Berapa kejam-kejam Nabi semayang? Bengkak kaki. Kita bengkak main bola dah lah. Nak bola. Bengkak. Bengkak berdiri mana ada. Itu dia. Mudah-mudahan. Ya Allah, anugerahlah kita semua macam tu. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata, barang yang ditaruh dalam batin segala rahsia daripada makrifah yang saya sebut tadi tu, dan yakin, makrifah dan yakin, dia kata, dan lainnya daripada demikian itu, niscaya nyata ia pada, dia kata, pandangan segala, dia kata, zahir dengan aman. Jadi tanda menunjukkan dalam batin dia tu Allah dah tuang nur, dapat kita lihat makna kata anggota zahir dia. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu lihat orang yang istiqamah diulang alik main masjid semayang berjamaah, persaksikanlah dia orang beriman. Iman yang Allah tuang dalam hati dia tu menyebabkan dia tuan-tuan terpanggil untuk pergi masjid semayang berjamaah. Ini bukan benda boleh buat-buat tuan-tuan. Allah bagi kat dia. Bukan jauh pun rumah dekat ya, tapi nak main tu, nak main masjid tu, bukan senang tuan-tuan. Ada orang dia boleh panjat gunung Kinabalu. Dia boleh pi panjat gunung Ledang. Dia boleh pi sana pi sini. Tapi masjid dia tak larat. Ada orang tuan-tuan dia pi ke Tesco, dia rembiang tak cebih tangan bawa barang tu ya. Tapi nak bagi RM10 kat masjid, dia ketak lutut janggut semua, telinga-telinga berketak habis. Betul ya tuan-tuan. Ni benda-benda ibadat ni tuan-tuan bukan senang. Dia boleh buat benda pagi sampai petang. Tapi nak subuh jemaah 2 rakaat dia tak. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala lah tuan-tuan. Bila kita dapat buat ibadat semua ni syukur. Jangan bangsakan dia diri kita ada. Semua ni anugerah. Belah kasihan. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur. Nah tu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, maka zahir itu cermin batin. Biasa tengok cermin. Cermin kita piduk muka kita depan cermin. Kalau hidung kita ni ada tik lalat, dalam cermin pun ada tik lalat. Makna yang ada dalam cermin tu, itulah yang ada pada zahir muka kita. Jadi kata Tok musannif kita ini, dia kata zahir itu cermin batin. Kita tak nampak batin sebab dia duduk dalam hati. Kita ambil jantung buat keluar pun kita tak nampak apa yang saya kata ni. Sebab ini tuan-tuan benda bahasa ghaib. Tetapi cermin itu kita boleh tengok di luar. Tengok pada anggota zahir. Tengok anggota zahir dia cantik, elok, bercakap dia Allah. Cakap dia lembut, nasihat saja, mutiara ilmu dia bercakap. Kita fahamlah bahawasanya batin dia elok dan cantik. Kita boleh tuduh macam tu. Ada juga orang kata tak sama ustaz.
batin lain, zahir lain. Lain macam mana? Dia tu walaupun dia tumbuk orang, tapi hati dia baik. Dia maki orang, hati baik. Macam mana hang kata baik? Kita pergi mahkamah. Dia kena tangkap polis sebab pukul orang. Hakim tanya, hang mengaku salah tak mengaku salah? Saya tak mengaku salah, Tuan Hakim. Hakim tanya pasal apa? Sebab masa saya tumbuk dia tu, hati saya jujur dan ikhlas. Tetap boleh terima kan? Saya mencuri, hati saya jujur dan ikhlas. Alah, sudahlah. Hati buruk lah mencuri, pukul orang, tumbuk orang. Itu dia. Hakim mana nak percaya? Kan? Zahir menunjukkan batin. Kan? Batin terbitkan ke zahir. Dia luar elok, dalam elok, dalam elok, luar elok. Dia kira lagu tu. Dia macam tu. Sebab tu ulama sufi bagi elok yang dalam. Elok dalam, luar pun cantik. Sebab punca luar ni rosak, pasal dalam rosak. Macam orang Cina kata apa? Cina kata buruk ikan daripada kepala. Tuan-tuan beli ikan? Beli ikan. Beli ikan, nak tengok apa? Ada tengok ekor? Tak. Kita tengok insang dia, kepala dia. Kalau insang dia merah, Allah. Ekor badan semua cantik. Tapi kalau insang tu kelabu semacam. Hitam dah, apa-apa badan medak. Keruh di hilu, di hilir, keruh lah di hulu. Kita duduk di hilir, di kuala sungai, tengok ayam keruh. Jangan timba ayam tu, kita pinai atas, di hulu, sungai. Apa jadi sana? Rupa-rupanya tuan-tuan, babi berkubang. Babi berum-berum-berum-berum, keruh di hulu, keruh di hilir. Dia ada kaitan. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia tu di atas agama pemerintah dia. Pemerintah elok, rakyat elok. Pemerintah elok, rakyat elok. Pemerintah buruk, rakyat buruk. Pemerintah ni macam dereba bas. Kita ni, rakyat ni penumpang. Naik satu bas. Nak pergi mana? Pergi Batu Hampang. Nak pergi pondok saya. Daripada Terong pergi Batu Hampang, jalan tu dia kena. Yang kona tu jalan. Yang pulih steering tu driver. Yang bengkok tu jalan. Yang pulih steering driver. Yang kona tu bas. Yang sengit siapa? Bila driver pulih ekor tu, kita main ekor ni. Driver pulih ekor ni, kita lah kena. Betul tak? Bila pemerintah penek minyak 2 kupang, siapa kena? Apalah kena? Aku pun kena juga. Sekali bos, saya bos minyak tu sekali bos 100. Tangki saya tu 100 sekali bos. Tentang kira lah, kalau 1 liter lari 2 rupang, saya bubuh 50 liter. Sehari RM10. Sebulan berapa? Bulan 300. Setahun berapa? Dapat beribu berduit. Bodoh. tak tahu lah tuan-tuan, payah. Dia ikut driver. Yang pulih steering driver. Yang bengkok jalan. Yang corner bas. Yang sengitnya kita. Sampai Pekan Terong ada kambing lintas jalan. Yang tekan brek driver. Yang berhenti bas. Yang tertomoh. Apa? Jangan duk kata tak kena mengena. Payah tuan, tak faham, payah. Baik. Jadi apa yang dikaitkan oleh Syekh Ibnu Athaq ni, zahir dan batin. Jangan kita kata zahir tak kena mengena dengan batin dah. Roh dengan badan mana boleh pisah. Kita cucuk tangan kita, pasal apa? Sakit. Sebab dia ada roh. Kita cubit paha kiri, dia sakit paha kanan. Pasal dia roh dengan jasad tak boleh pisah. Kadang-kadang tuan-tuan yang demam, yang demam yang panas tu kaki, tapi mata tak boleh tidur. Tak boleh tidurnya mata, sebab dia ada hubung kait. Oleh kerana dia berhubung kait,
maka kita perelok bagi cantik batin kita, insya-Allah. Bahkan batin ni kena lebih lagi. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, innallaha yanzur la yanzuru ila suwarikum wa absharikum, innama yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang, mana kata anggota zahir kamu, amalan zahir kamu, tapi yang Allah pandang batin kamu. Sebab tu batin tu kena lebih lagi. Kita mangkit pagi, kita basuh muka, kita lap, kita berus gigi, kita tengok cermin, kot-kot ada taik mata ke, ubat gigi kita, apa ada, makna kata ayak liuk basi, kita lap bagi cantik. Pasal apa? Pasal muka tempat tilik makhluk. Orang nak tengok muka. Muka tempat tilik makhluk pun kita perusahaan bagi cantik. Macam mana hati tempat tilik Allah Ta'ala. Allah tengok hati ni lah. Saya tahu hati tu berselemuh lah. Riak lah, ujub lah, takabur lah, hasad dengki. Hasad dengki. Tahu hasad dengki? Patang tengok orang senang. Orang beli kereta baru, alah hutang. Alhamdulillah apa ada hutang. Bukan hang nak bayar, yang sibuk pasal. Macam-macam lah tuan-tuan. Tak boleh tengok orang senang. Pok kawan beli kereta baru accident, padam muka. La ilaha illallah. Bila kita duka cita, kawan kita dapat nikmat. Kita gembira, kawan kita kena musibah. Tu tanda dengki. Jangan dengki. Kawan kita dapat nikmat, kita seronok, tumpah. Dia jiran kita, dia beli kereta baru, kita main sembang dengan dia sikit. Tak, alah ustaz, beli hutang, bayar muka RM10,000, bayar bulan-bulan gini-gini, tapi saya ambil loan cara Islam lah, Islamik punya ni, mudharabah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bawa kereta baik-baik. Lepas tu malam tu tuan-tuan, isteri kita dah nak bersalin, setak-setak kereta kita pula tambah hidup, kok-kok-kok-kok, dia dengar. Awak ustaz, lah ustazah nak bersalin, setak kereta tak mahu hidup. Tak apa, saya boleh tolong bawa, dia kata. Dia pakai baju 2-3 minit, dia pun tolong bawa pergi hospital. Bagus tak? Bagus lah. Ini pergi cerita kata kampung, helah hutang. Lama-lama sampai dekat dia, dia tahu tergamak kita nak minta tolong dia. Tak tergamak, bini hang beranak di rumah, hang jadi bidan, padah buka. Kerja bodoh. Tuan-tuan, apa asal dengki sama-sama Islam ni? Ada, buang. Kalau ada dalam hati, hati tu kotor, tak layak menerima nur daripada Allah. Ada penyakit hasad dengki, kan? Ria, ujub, takabur. Takabur lagi tak guna. Allah kata innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci dengan orang takabur. Allah tak suka orang takabur. Bila Allah tak suka kat kita, apa kita boleh buat? Allah tak bagi hidayah, tak bagi petunjuk, tak bagi apa taufik untuk buat ibadat. Pergi. Buang semua penyakit-penyakit mengarut ni. Itu dia. Itu dia. Maka zahir itu cermin batin. Dan barang yang ditaruh dalam batin daripada makrifatullah Ta'ala, nescaya nyata ia dalam pandangan segala zahir. Itu dia. Jadi makna kata makrifatullah ni kenai Allah dengan kenai yang yakin. Ini nur yang Allah tuang dalam hati kita. Bila dia yakin kepada Allah, dia patuh perintah Allah. Dia yakin kepada syurga neraka, dia buat ibadat sungguh-sungguh. Dia yakin azab kubur, dia tinggal benda-benda mengarut. Dia yakin kematian makin dekat, dia pulun buat ibadat. Dia yakin akan berlaku soalan muka nakir dalam kubur. Muka nakir akan tanya, wama ikhwanuka, siapa saudara kamu? Bolehkah aku nak jawab orang Islam saudara aku kalau aku tak ambil berat orang Islam? Tengok orang susah, dia tolong. Dia tengok orang daif, dia bantu. Dia tolong macam saudara mara dia sendiri. Kerana besok di akhirat dalam kubur, mudah dia nak jawab orang Islam saudara mara aku. Dia takkan biar jiran dia tidur dalam kelaparan sedangkan dia anak-beranak tidur kekenyangan. Tak beriman kita tuan-tuan. Kalau kita dengan anak-beranak kita tidur kekenyangan sedangkan jiran sebelah rumah tidur dalam kelaparan. Ambil berat. Kita balik rumah, kalau kita nak beli benda-benda tuan-tuan sekalian,
yang berbau macam derian ke apakah. Beli 5-6 biji, kita ambil beli 2 biji bagi kat jiran kita. Bukan badik pun 2 biji. RM10 ya, ada apa RM10. Itu tanda kasih sayang. Kita beli muktan apa semua, jiran anak jiran kita nampak, kita bagi dia 1 ikat. Tanda kasih sayang kita. Allah tuan-tuan, nak baik dengan jiran kan payah. Saya dulu tuan-tuan biasa duduk di Ipoh. Tiba-tiba tuan-tuan tertengok bunyi guruh nak hujan. Yang jiran saya ni keluar pergi mana pun tak tahu. Saya kata kat isteri saya, Zah, pergi kutip tak kain baju jiran kita tu. Ha. Pasal saya tengok dia tu macam nak kona belah sana pun. Isteri saya pergi kutip pun dalam besen, lipat lagi siap. Terduduk tuan-tuan. Tengok-tengok, terus terduduk. Ya Allah, dia bertepuk kepala. Lepas tu baik sampai keluar. Ha, jiran kita. Cari jalan. Kita tak ada masa dah lupa keli sama sendiri tuan-tuan. Kita kena cari jalan nak menyatukan umat Islam. Sebab saya tengok mereka dah melampau lebih. Di malam Presiden gerakkan tuan-tuan sekalian. Dia serang sekolah agama rakyat. Dia kata sekolah agama rakyat ni puncak rakyat negara ini berpecah belah. Berani campur urusan kita. Kita tak pernah kacau urusan dia. Yang kita duduk berkelahi. Hang gunung aku lugunik. Yang mereka kompak tuan-tuan, mereka bersatu. DAP gerakkan MCA bersatu menentang RUU. Mereka tuan-tuan dengan agama Islam ni bersatu lawan. Yang kita pula duduk pecah belah sesama sendiri. Fikir nu anak cucu kita nak tinggal ni. Macam mana mereka nak hidup dalam keadaan umat Islam berpecah belah. Kita tinggal 60% ya. Ha. Kalau kita tak betul-betul cari jalan macam mana nak bersatu. Kita ada Quran yang sama. Kita ada Tuhan yang satu. Kita ada Nabi yang sama. Kita ada kitab. Semua kita ada. Dan Islam mengajak kita bersatu padu. Cari jalan. Jangan cari jalan berpecah. Cari jalan bersatu padu. Itu dia. Ini semua. Tapi syarat dia hati kita semua bersih. InsyaAllah. Allah satukan hati-hati kita. Sebab itu, makna kata zahir itu dapat dilihat. Batin itu dapat dilihat. Makna kata daripada amalan-amalan zahir. Jadi kalau batin itu dah elok makrifah, niscaya nyata ia di dalam dia kata pandangan segala yang zahir. Cantiknya hati kita ni dapat alamat-alamatnya kita lihat daripada amalan-amalan zahir. Tindak tanduk dia, bercakap dia, tengok muka senyum dia, terjelma daripada mana batin yang cantik tadi. Si mahub fi wujuhihim min asari sujud, kata Allah. Itu dia. Kamu dapat lihat makna kata mukanya itu berseri-seri kesan daripada sujud ibadat dia tu. Itu dia. Yang zahir dengan kasih kepada Allah Ta'ala. Dan barang yang dia kata taruh dalam batin daripada jahil. Sebaliknya kalau batin kita jahil, tak kenal Tuhan. Batin kita ni penuh dengan sifat-sifat mazmumah, jahil pada Allah Ta'ala. Niscaya nyata ia dalam pandangan segala zahir. Gitu juga sebaliknya. Kalau batin dah rosak, tindak tanduk zahir itu. Sampai peringkat boleh bunuh orang lah tuan-tuan. Bunuh orang boleh, tipu-tipu ni perkara biasa. Bunuh orang pun dia berani. Tak ada perasaan belas kasihan langsung, tak ada. Bila batin dia dah rosak. Dia boleh buat macam-macam. Ya. Dengan bersandar kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Bila hati dia tak jelas dengan Tuhan, tak elok dengan Tuhan, dia duk harap yang lain. Tak harap Allah Ta'ala. Kita harap Allah Ta'ala. Kita bergantung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca kan. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya engkau aku sembah. Apa makna wa iyyaka nasta'in? Dan hanya engkau kami minta tolong. Tuan Husin tuan-tuan dalam kitab dia, dia sebut berkaitan dengan ayat ni. Dia kata salah satu ayat-ayat tauhid. Dalam Fatihah tuan-tuan ada 7 tauhid. 7 tauhid. Tauhid pertama alhamdulillah, itu tauhid segi puji. Yang kedua rabbil alamin, tauhid di segi Tuhan yang mencipta alam, mentadbir alam. Yang ketiga ar-rahman, Tuhan saja bersifat pemurah.
Yang keempat Ar-Rahim, Tuhan saja penyifat penyayang. Empat dah tauhid. Malik Yaumiddin, Allah saja yang memerintah pada hari kiamat. Tauhid yang kelima. Tauhid yang keenam, iyyaka na'budu. Tauhid yang ketujuh, wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, iyyaka na'budu maknanya hanya engkau kami sembah. Kalau ikut kaedah nahu biasa, tuan-tuan, dia kalau kita mengaji nahu, dia fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Fa'il, perbuatan. Fa'il, orang yang buat. Kan? Ha. Lepas tu ujung dia, maf'ulun bih. Daraba aliyun bakran. Daraba tu fa'il. Ali itu tuan-tuan fa'il. Ali yang Ali tu kena pukul. Maf'ulun bih. Kena pukul ni, dia duduk belakang. Yang memukul duduk depan. Fa'il-fa'il duduk depan. Daraba aliyun bakran. Memukullah Ali akan bakar. Bakar di ujung sebab dia kena pukul. Dalam ayat ni tuan-tuan, siapa yang sembah, siapa kena sembah. Yang kena sembah Allah. Yang menyembahnya kita. Patut bunyinya na'budu iyyaka. Na'budu kami menyembah. Iyyaka akan engkau. Tuhan tu yang kena sembah, patut dia di ujung. Maf'ulun bih. Kita tak kata na'budu iyyaka, kita kata iyyaka na'budu. Maf'ulun bih duduk depan. Bila dia lari kaedah nahu tuan-tuan, itu makna tauhid. Maka jadilah kalau na'budu iyyaka, kami menyembah engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Mana kami tak sembah yang lain daripada engkau ya Allah. Ah itu. Gitu juga wa iyyaka nasta'in. Kalau ikut kaedah biasa nahunya, nasta'inu iyyaka. Kami minta tolong kepada engkau. Tapi dia kaedah tu terbalik. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Tujuh tauhid kata Tuan Husin dalam suratul Fatihah. Berarti jangan minta tolong orang lain, jangan bergantung orang lain, jangan duk bergantung dekat DAP, depa tu kapiak. Gantung dengan Allah. Sebab tu kita tak heran tuan-tuan gempak bila dia berkata hampa akan kalah. Kalah apa ya? Kalau kita takut kalah, jangan berjuang. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Kita buat rumah tepi pantai, kita bersedia dilambung ombak. Kita langkah kaki kita masuk medan perjuangan, kita dah bersedia untuk kalah. Bukan cakap untuk kalah, mati pun kita dah sedia. Ha, tahu dia, mai dia. Alala sengap tu. Dia ingat kita takut kalah. Bih, masuk penjara pun aku berani. ISA pun aku tak takut. Bunuh pun aku tak takut. Kerana agama Allah. Sengap terus. Tak kata apa. Berjuang takut kalah. Berjuang apa? Eh, tuan-tuan kalau masuk medan perniagaan nak berniaga, mesti bersedia untuk rugi. Faham tak? Tak mahu rugi, jangan berniaga. Bila kita berniaga, kita sedia menanggung untung dan rugi. Bagi kita tak kira. Untung pun kerana Allah. Rugi kerana Allah. Menang kerana Allah, kalah kerana Allah, semata-mata Allah. Itu dia. Ni kita fit sikit. Berapa? Ni mengaji tauhid supaya hati kita untuk Allah. Jangan duduk kona sana kona sini. Meratik sikit bagus, tapi takut kat Cina. Oh, meratik apa lagi tu? Jangan duduk takut kat siapa. Takut kepada Allah saja. Minta pertolongan Allah. Itu dia. Baru betul eh? Semuanya daripada Allah. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Zahirnya kasih kepada Allah dan barang yang di dalam batin daripada jahil pada Allah itu nescaya nyata ia dalam pandangan segala zahir. Begitulah orang yang tak kenal Tuhan, yang kufur dengan Tuhan, tindak tanduk dia dan nampak peliklah. Kan, tindak tanduk dia tu menderhakai Allah Taala, buat mungkar, buat maksiat. Macam teram, teram nama dia, teram gitulah. Dia kapiak. Memang dia mandang Islam tu tak elok saja. Baru dia kenal teram tu siapa? Tidak, tak kenal. Itulah kapiak. Musuh dengan Islam, biasalah tu. Itu dia. Nyata ia pandangan segala zahir. Dengan bersandar pada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tempat bergantung dia lain daripada Allah. Kita bergantung dengan Allah semata-mata. Baik itu kita kena ikut betul-betul macam yang Allah atur. Harap pertolongan Allah. Kalau kita menang pertolongan Allah.
Kalau kita kalah ujian Allah, jangan lekang hati ingat Allah. Nah, dan segala zahir pekerjaan itu memanjangkan ia atas yang terbunyi di dalam hati. Itu dia. Ya, segala pekerjaan zahir kita, apa yang kita buatlah, itu maknanya memanjangkan ia atas segala yang tersembunyi dalam hati. Tindak tanduk kita itu sebenarnya demi daripada apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita cantik, beriman, elok, semua kita rancang bagi elok. Orang beriman nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur, dia dengan isteri dia. Lepas tu tengok jam, lagi 5 minit nak masuk waktu zuhur. Tanya isteri dia, ni jam ni dah, kata yang ni jam ni dah, lagi 5 minit nak masuk zuhur ni. Isteri dia jenuh fikir, tadi ni saya nampak dia tulis kat signboard tu, lagi 10 kilometer tempat rehat kita semayang sana. Cari jalan nak semayang. Angan-angan dia, perancangan dia, semua ke arah mengabdikan diri pada Allah. Kalau hati rosak, apa rancangan kita tak mau semayang? Cari jalan tak mau semayang, tak boleh lah. Orang beriman ni cari jalan nak buat perintah Allah. Ustaz-ustaz main sini semua cerita dah, cerita dah pasal RUU. Semua tuan-tuan faham elok dah. Tuan-tuan nak pergi ke tak mau pergi? Tanda hati tu bagus, nak tolong Islam, bantu Islam. Kita rancang, fikir macam mana nak pergi. Jangan fikir macam cara mana tak mau pergi. Bila tuan-tuan fikir tak mau pergi, setan masuk. Dia pun kipas lebih kurang. Tapi tu orang jual sate kan. Kipas-kipas pasal bom nyala. Sebab ada bara. Kita bara tak mau pergi tu tak ada siap dah. Dia kipas setan sikit pakai tak pergi. Tuan-tuan, saya baru ni pergi Sabah. Saya berceramah dengan seorang doktor. Doktor tu ceramah menarik perhatian saya. Pasal undang-undang yang ada di Malaysia hari ni. RUU 355 sekarang ni memperuntukkan tuan-tuan paling tinggi jenayah syariah paling tinggi 5,000. Dia kata saya doktor. Ada undang-undang satu tuan-tuan, undang-undang doktor palsu. Katalah mai siapa-siapa buka klinik depan ni, dia pun tulis dia doktor. Kita pergi klinik dia, dia cucuk kita, dia bagi ubat, dia cek darah semua cukup. Tapi dia bukan doktor, dia doktor palsu. Doktor palsu, bukan doktor betul. Doktor tak betul. Dia bukan doktor pun. Jabatan Kesihatan siasat-siasat memang confirm dia bukan doktor. Dia tak daftar dengan MAA, Persatuan Perubatan Malaysia. Dan dia disamar di mahkamah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Ikut undang Malaysia, kalau doktor palsu ni kena berapa denda? RM50,000. Ha tu, denda doktor palsu. Kalau Nabi palsu, katalah seorang tu mengaku dia Nabi, buat pergi mahkamah tuan-tuan bercara, paling tinggi RM5,000 tu maksimum lah. Tapi pernah berlaku tuan-tuan, satu orang dia ditahan oleh Majlis Agama Islam Selangor, dibawa ke mahkamah. Bila hakim tanya dia, betul ke awak pernah menyatakan awak seorang rasul? Dia kata, betul tuan hakim, saya dulu memang rasul, cuma sekarang dah letak jawatan. Apa? Tuan-tuan tahu dia kena denda berapa? RM25. Lepas tu doktor tu ceramah lagi. Saya dengar dia ceramah. Dia otak dia ingat macam-macam. Dia kata kalau kita belah burung murai batu, burung murai batu, ambil burung tu kita bulan sangkak kita belah, mergas tua mai tangkap kita. Tuan-tuan tahu denda dia berapa? Denda dia tuan-tuan RM10,000. Belah sekok burung murai batu, kita kena denda RM10,000. Berzina RM5,000. Mana dosa tuan-tuan belah murai batu jauh dua kali ganda lebih besar daripada berzina. Patut tak patut? Tak patut. Sebab tu dulu Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim ketika jadi agung, dua penggal lepas dia berucap di parlimen, saya beta mengharapkan supaya mahkamah syariah segera diperkasakan. Ini tak perkasa lah ni, bagi dia punya hukum berat ikut Quran hadis.
baru orang rasa takut. Ha, jadi tanda sokongan kita pakai pi ramai-ramai. Boleh tak boleh? Ha, insya-Allah tanam azam tuan-tuan. Tanda kita tanam azam, kita pergi jumpa apa pas kawasan. Depa duk atok bas dah ni. Depa kata dah ada 15 biji bas dah. Kita pi, kita daftar nama. Saya bagi tahu depa bagi tahu saya RM50. Pi balik tamang bas tu. Alah RM50 ada apa tuan-tuan? Apa pi makan siakap licinlah 50. Kerana Allah bagi 50 jangan kira. Takdir pada hari nak pi tu tuan-tuan ada masalah demam ke sakit, jangan ambil balik duit, bagi orang pi. Paling tidak kita tak pi, duit kita pi. Allah catat, oh Tuhan bukan lupa. Oh. Dia tahu kita azam nak pi tu. Tanda kita sayang agama kita. Pi ramai-ramai insya-Allah. Dijangka kita nak impun tuan-tuan 355,000. Kita minta Dataran Merdeka, katanya dia tolak, dia bagi kat kita merebuk, padang merebuk. Saya bagi pandangan saya, mana pun tak apa. Kalau berimpun Dataran Merdeka, kepala dia Dataran Merdeka, ekor dia sampai merebuk. Kalau buat dia merebuk, ekor dia sampai Dataran Merdeka. Sama lah. Benda dia pun dekat-dekat, kan jauh mana. Macam Pak Karan dengan Padang Temesu tu ya, kan jauh mana pun. Kepala sana, ekor sampai sini. Kepala sini, ekor sampai sana. Sopa lah. Buta mana? Buta apa? Dia tanya pula. Dia telefon saya. Hantar mesej. WhatsApp. Ustaz ni duduk cengih-cengih ni. Duduk semangat orang. Ustaz nak pergi kah? Ambil. Aku bagi semangat ke orang. Aku tak pergi ceroy. Ya. Aku kena pergi lah. Dia kata. Jadi, pakat pergi tuan-tuan ramai-ramai. Tanda. Makna kata kita sokong. InsyaAllah. Allah buka hati ahli parlimen kita. Bila tengok rakyat begitu bangkit, begitu ramai nak, insyaAllah mereka pun sokong juga. Kita perlukan cuma 200, tuan-tuan sekalian, 200, kita perlukan iaitu 112 undi. Sekarang orang Melayu, orang Islam ada dalam parlimen 138. Tumpang duk ada kuasa sikit lagi ni. Kalau pakat sokong, ramai pakat sokong, insyaAllah maka undang-undang ni dapat dilaksanakan. Orang takutlah sikit dengan jenayah Islam ni. Habis. Habis bab tu, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Jadi rahmat sekalian. Ya. Kita dapatlah kesannya, iaitu orang yang tak bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada makhluk. Dan segala zahir pekerjaan itu, dia kata memanjangkan ia atas yang terbunyi dalam hati. Dan keruh-keruh itu menunjukkan ia atas yang di dalam hatinya. Begitulah tindak tanduk yang keruh-keruh, yang tak elok. Mulut dia suka mengumpat orang, suka fitnah, suka pelagak kawan, kan? Menolak hukum Allah. Orang buat baik dia tentang. Ni keruh-keruh ni sebenarnya lahir pada hatinya yang berkeruh. Kalau hati jernih, tindakan dia pun jernih. Oleh kerana hati dia keruh, tak yakin dengan Allah, maka dia tak ada nur. Dia gelap tuan-tuan. Hatinya gelap. Summum bukmun umyum fahum. Hatinya gelap tuan-tuan. Kerah hatinya itu. Itu dia. Tak dapat melihat kebenaran. Ya. Dan bara yang dalam hati dengan atas muka nyata asarnya. Ya, hati cantik, maka kesan-kesan dia kita nampak jelas pada muka zahir. Itu yang Allah kata, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada muka mereka itu ada kesan-kesan sujud. Bukan dari belekok tuan-tuan, muka dia bercahaya. Ada seorang tok guru, dia kulit hitam, tapi kita tengok muka dia berseri tuan-tuan. Tuan-tuan pi apa masjid India dekat apa dekat apa dekat Kuala Lumpur, masjid India dekat apa tepi sungai tu kan. Hitam orangnya, tapi tengok muka dia, kita tengok berseri. Ada orang putih tapi tak berseri. Orang hitam, kulit hitam tapi muka dia berseri. Seri muka tu tuan, pancaran nur daripada hati terbit di ke muka. Tengok muka dia pun teringat dah kita kepada Islam. Saya dulu tuan-tuan sekalian, masa duduk di Kem Tahanan Kemuntin, ada seorang Cina tuan-tuan, nama dia Along. Saya kenal dia di Kem Tahanan. Dia ni kena penjara. Dia bukan ISA, dia ni penjara biasa. Dekat nak bebas, mereka bawa pergi kem tahanan, bela lembu lah, apalah, begitulah. Dia duduk main pusing rumput dekat kem saya. Saya kenal dia. Lama tak jumpa tuan-tuan. Takdir Allah Ta'ala. 3-4 tahun lepas,
saya bertemu dia di sebuah bengkel. Saya tengok dia, tengok saya. Rupa-rupanya dia kerja bengkel cat, mengecat kereta. Dia dah bebas. Lepas tu, bila saya lalu ke bengkel dia, saya singgah. Satu hari, tuan-tuan sekalian, saya masa tu timbalan Suruhjaya Pas Perak. Dia kata, ustaz boleh tolong tak? Dia kata, boleh. Saya dengar kata Tok Guru Nek Aziz nak mari ke Bukit Merah, nak mari Perak. Saya kata, memang Tok Guru Nek Aziz nak mari ke Bukit Merah sebab ada mesyuarat Pas Pusat di situ. Boleh tak boleh saya jumpa Tok Guru? Saya kata, boleh. Kamu nak jumpa buat apa? Saya nak tanya sedikit masalah agama. Planning awal dia, tuan-tuan, dia nak tanya 2-3 soalan dia. Tapi bila saya bawa dia jumpa Tok Guru Nek Aziz, dia tengok muka Tok Guru, dia serebu, tuan-tuan. Dia serebu, dia peluk, dia menangis, dia cium Tok Guru. Dia bisik telinga Tok Guru. Tok Guru, dia kata, Allah mau masuk Islam, dia kata. Tengok muka Tok Guru Nek Aziz, hati jatuh lah. Jatuh hati. Teringin nak masuk Islam. Hari tu juga dia diislamkan oleh Tok Guru Nek Aziz. Agak-agak kalau Allah tengok muka kita macam. Sebab tu orang ulama-ulama ni dakwah dia berkesan. Tok Guru pondok, dia dakwah dia cukup berkesan. Pasal apa? Pada muka mereka ada nur yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni ilmu banyak, nur tak ada. Tok Guru dulu mereka Allah anugerahkan cahaya. Cakap mereka berkat. Nasihat mereka berkesan. Inilah kesan-kesan daripada hati yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang dituangkan oleh Allah nur ke dalam hati mereka. Itu dia. Di saya ni nak cari tempat berhenti ni. Itu dia. Demikian itu, segala anggota yang batin itu, dia kata, anggota yang batin itu dengan kata yang baik dan dengan amalan yang baik. Mana keluar daripada mulut, nasihat-nasihat, kata-kata semua cantik-cantik sebab terbit daripada hati, makna kata yang dituangkan oleh nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti sini dulu, kita sambung masa akan datang dengan diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan sadiqa, nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka amalan saliha, nas'aluka al-afwa wal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka syukra ala al-afiyah, nas'aluka ghina 'anil nas da'wahum fiha, wa anakallahumma tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Takbir.